Mantan Kasau Marsekal Purnawirawan Cepi Hakim menyukai musik sejak kecil dan lagu pertama yang dipelajarinya adalah Indonesia Raya. Dan apa kata Cepi soal pesawat kepresidenan? Inilah sisi lain Cepi Hakim. Menyangka kalau suara merdu ukulele ini dari apa kabar? Baik, Pak. Aduh, ya, ini kayaknya dulu? Semangat banget nih pagi-pagi udah dikelilingin alat musik. Emang biasa. Ini Pak ya, kegiatan sehari-hari banget ya bermusik. Hari-hari. Ini dari kapan sih Pak sebenarnya hobi bermusik? Apalagi ternyata enggak cuma satu jenis alat musik nih, ada ukulele. Iya. Gitar, ada saksofon. Ini berarti kan udah hobi yang lama ditekuni nih, Pak. Iya, since was I little boy. Emang pertama kali belajar musik apa, Pak? Jadi waktu saya kecil-kecil, di rumah tuh emang ada ukulele sama ada gitar. Ya. Jadi ayah saya dulu selalu senang dia main gitar atau main ukulele. Tahu nggak lagunya, Pak? Apa, Pak? Indonesia Raya. Jadi selain bermusiknya yang ditanamkan, tapi juga kebangsaannya juga dong. Ayah saya selalu main mendemonstrasikan ke anak-anaknya lagu Indonesia Raya. Gimana sih Pak ini ceritanya? Kan maksudnya tentara nih Pak, tapi kayaknya aktif bermusiknya. Gimana? Saya pernah ngiringin Colin Powell waktu ASEAN Summit Meeting 2003 atau 2004, saya lupa ya. Itu Colin Powell datang ke sini pada gala dinner. Waktu itu kita punya band namanya Harmony Band ya, itu beberapa dubes-dubes. Yang main itu main drum itu dubes Amerika, Skip Boys. Dia yang ngajak, dia milih beberapa orang temannya untuk ngiring Colin Powell. Waktu itu saya pakai tenor saxophone. Nih Pak, kalau ngelihat pesawat sudah pasti nih ya. Sekarang orang pasti langsung pertama ingatnya pesawat MH370 yang misterius sekali. Itu biasanya kalau kayak gitu Pak, arahnya lebih ke pembajakan atau memang ada kerusakan di pesawat hingga akhirnya kemudian? Banyak kemungkinan-kemungkinan ya, dan kemungkinan-kemungkinan itu mungkin sekali juga, tapi juga kemungkinan-kemungkinan itu bisa juga tidak mungkin. Kenapa? Karena data yang dimiliki dari MH370 itu sangat terbatas. Makanya kalau kita lihat, kita browsing di internet, itu banyak sekali cerita-cerita tentang konspirasi teori misalnya. Wah, itu akan panjang sekali ya. Dimulai dari yang pertama, misalnya ada 2 orang dengan stolen paspor, kenapa bisa naik? Ada 5 orang, kemudian dibantah menjadi 4 orang yang udah check-in, nggak jadi berangkat. Ya. Itu semua memerlukan jawaban terlebih dahulu apa yang menyebabkan itu terjadi. Kemudian pesawat ini dari Kuala Lumpur menuju ke Beijing, sebelum masuk ke airspace Vietnam dia belok katanya. Setelah belok kemudian deliberate action, jadi satu pekerjaan yang memang dikerjakan dengan sengaja. Transpondernya dimatiin misalnya, radionya dimatiin. Tidak ada komunikasi sama sekali. Ya. Itu membuat banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Makanya pada saat pertama kali dibilang dia hilang tanpa ada message, tanpa ada komunikasi, orang berteori, oh mungkin meledak. Ya. Tapi berikutnya orang, ledakan itu akhirnya dikesampingkan karena ternyata engine-nya masih mengeluarkan sinyal. Pada akhirnya sekarang semua udah bersepakat bahwa di Southern Indian Ocean, west of Perth. Tapi Pak, nih bicara soal pesawat yang sekarang lagi paling hits nih Pak, kan pesawat kepresidenan. Nah, kalau dari Bapak sendiri memang menganggap ini sudah saatnya Presiden punya pesawat kepresidenan, atau harusnya dari dulu, atau sebenarnya enggak usah deh? Gini, kalau kita bicara tentang pesawat presiden,
jangan dihubung-hubungin sama yang lain ya. Maksudnya orang sekarang ini banyak lebih kepada mengkritisi ya. Okay, ya, itu bagus juga sih. Tapi kalau saya ditanya tentang pesawat kepresidenan, Indonesia itu luas ya. Jadi wajar sekali kalau seorang presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia tuh punya pesawat. Ya. Cuman saya juga menganjurkan paling tidak harus ada pesawat kepresidenan yang bikinan kita lah ya. Misalnya CN-235 misalnya. CN-235 itu digunakan oleh Presiden Korea Selatan. Digunakan juga oleh Kepala Negara Malaysia. Bikinan kita. Jadi untuk mungkin untuk jarak-jarak pendek akan sangat bagus kalau kita juga punya pesawat kepresidenan buatan PT DI misalnya. Nur Tanios. Bung Karno dulu punya, dia dapat dari Eisenhower satu dan satu lagi dapat dari Presiden Kennedy helikopter ya. Jadi mungkin presiden di dunia ini yang pertama yang punya pesawat pribadi itu Bung Karno. Oh, jadi yang ini bukan yang pertama dong ya, bukan, Pak ya? Bukan. Bung Karno itu lebih dulu dari presiden Amerika yang pakai helikopter dari White House ke Camp David. Bung Karno pakai dari Jakarta ke Bogor. Oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan hasil lain untuk narasumber-narasumber kita. Indonesia dalam dua kata berpajati apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, ini sesuai dengan lagu yang pertama kali pelajari ya Pak ya. Benar-benar sebagai Indonesia Raya seperti isi lagunya. Oke, terima kasih ya, Pak masih atas kebersamaannya. Demikian saudara sisi lain kali ini. Sampai jumpa di season berikutnya. Saya Selamat Mbak Cita. Salam syukur.